Pak, ada apa nih Pak? Ada saya apa? Saya sudah bilang jangan ikut campur urusanku. Coba Bapak sholat dulu. Apa itu sholat? Seumur hidup saya tidak pernah sholat saya dalam sakit. Biar Bapak kena. Apa? Akan ada kesempitan di dalam kehidupan kita. Susah, gelisah, dan tidak ada ketenangan. Siapapun dia orangnya, pangkat dan jabatannya apapun, kalau dia jauh dari Allah, maka tidak akan ada ketenangan. Apalagi ketika dia putus asa, justru mendekatkan diri kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apa itu? Berbuat musyrik. Dan siapapun orang-orang yang berbuat musyrik, Wallahu la yahdil qauman musyrikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada siapapun yang berbuat syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila fathah ketemu dengan alif panjangnya dua harokat, apabila waw ketemu dengan alif, waw mati ketemu dengan alif, panjangnya dua harokat. Jadi itu namanya maqobihi. Coba lanjut. Sobiru warobitu. Siapa dek? Bukan siapa. Kok nggak diangkat? Nggak apa-apa. Siapa? Nggak apa-apa. Kenapa ya nenek? Nah, bisa dibiarin ya. Harus gue cari tahu nih anak mana. Biarin. Mas pedes ya? Oke, siap mas. Terima kasih mas. Yo.
kalau pakai cabai? Enggak. Enggak suka pedes ya? Bukannya manis ke kan? Iya. Oh, jadi ini alasan kamu menolak dari telepon dari aku. Sini kamu. Jadi ini siapa deh? Ke siapa? Hah? Aku masih cinta sama kamu. Aku gak suka sama kamu. Ah! Woi, ah, jangan kasar sama perempuan. Jangan. Diam kamu. Woi. Aduh, kalau gak beres ini. Iya ini, sama yang harus dibayar. Yes, yes. Kor. Beneran gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Yuk pulang. Sekarang gue tahu siapa lo. Gue boleh kalah bertarung sama lo, tapi ingat, gue bisa membunuh tanpa menunggu. Tunggu. Permisi mbak. Saya ingin. Kok? Saya sudah tahu kedatangan kamu di sini. Loh, kok mbak bisa tahu? Hey, kamu meremehkan saya. Kamu tahu ya, saya ini dukun paling sakti di wilayah ini. Jadi nggak usah meremehkan saya. Mbak. Sekarang tunjukkan pada saya. Mana pun. Oh, ini mbak. Oke. Ingin berapa hari ya, mati? Secepat mah. Oke. Gak jadi masalah. Yang penting ada bulus, kerjaan bulus. Berapa pun akan saya bayar, mah. Oke, asal dia mati. Siap. Thank you.
Iya. Tolong Ustaz. Sepertinya ini Mas Nirin kerasukan Ustaz. Saya nggak tahu Ustaz di mana ini Ustaz. Tolong Ustaz kesini dulu Ustaz. Baik. Segera saya kesini. Segera saya kesini. Iya Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa kullin lati tajri fil bahri ma yanfa'u an-nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahyaa bihi al-ardha ba'da mawtiha wa ahyaa bihi min kulli dabbatin wa tasrifir riyaahi wa sakhrihi lis-samaa'i al-ardha la ilaha illallah wal hayyul qayyum bismillah Allahu akbar Allahu akbar kabira sihir-sihir ya untuk mencelakakan kalian. Lihat, ini ada beberapa paku yang dimasukkan ke dalam tubuh kamu. Berlindunglah kepada Allah. Kemanapun kita pergi, minta perlindungan kepada Allah sehingga kemanapun kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak baca Al-Qur'an, jaga salatnya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kekuatan kiai itu sangat luar biasa. Hah? Ini tidak bisa dibiarkan. Saya harus menghadapinya langsung. Thank you.
Ya Allah, Engkaulah yang maha melindungi. Maka lindungilah aku, ya Allah. Bilang jangan ikut campur urusanku. Huh? Coba bapak sholat dulu. Apa itu sholat? Seumur hidup saya tidak pernah sholat saya dalam sakti. Biar bapak kena. Apa? Ingat, besok pagi jam 9 saya tunggu di pinggiran danau. Ingat itu, jangan sampai tidak datang. Kalau tidak datang, bakar tempat ini. Astagfirullah. Alangkah baiknya tidak usah ditemui Ustaz. Tidak apa-apa. Kita temui dia. Kita temui mereka. Apapun yang terjadi, kita serahkan semua kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ikut campur urusanku. Urusan apa, Pak? Pak. Kan kamu yang zuk.
Ya Allah, bantulah hamba ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah. Ampuni saya, Kiai. Perbuatan kamu selama ini telah menyengsarakan masyarakat. Bertaubat engkau kepada Allah. Ampun, Kiai. Berucap syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya ingin bertaubat, Kiai. Ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taubat kamu kepada Allah. Sudah berapa banyak engkau telah menyengsarakan masyarakat, orang-orang yang tidak berdosa. Bertobat engkau kepada Allah. Sini kalian semua. Duduk. Bertobat kalian semua kepada Allah. Maukah kalian ku bimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Mohon ampunlah engkau kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada kebahagiaan di dunia ini kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal agama. Sudah berapa lama kalian tinggalkan sholat? Dekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini, detik ini, dekatkan diri kalian kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang kalian berdiri. Berdiri kalian semua. Jangan lagi sekutukan Allah. Mulai hari ini ikut saya, ikut dalam pengajian saya, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham. Tapi amat takut pada neraka-Mu, ya Allah.
Mungkin hari itu diterima hambamu ini ya Allah. Hamba ingin bertobat kepadamu ya Allah. Dan terimalah tobatku ini ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kabar kamu, Bik? Baik, alhamdulillah. Jangan banyak melamun. Bahwasanya cinta itu tidak bisa dipaksakan. Benar. Kalau memang Fani itu jodoh kamu, ya nggak akan kemana. Serahkan semua kepada Allah. Tetaplah berdoa, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk jodoh yang terbaik. Kalau memang jodoh nggak kemana, makanya mulai hari ini kamu jaga sholat, jangan tinggalkan. Malam bangun tahajud, doa minta sama Allah. Biarkan yang sudah-sudah, kita pasrahkan. Ya, mulai hari ini gak usah dipikirkan lagi yang sudah-sudah. Ya, cinta gak bisa dipaksakan, walaupun penuh dengan penderitaan. Ini intinya adalah sudah sama sudah, mau sama mau sama mau. Kalau jodoh gak akan kemana. Paham? Yuk, kita mandi di rumah saya, langsung kita ngaji. Ya.